Cabang olahraga angkat besi Indonesia memang belum menuai medali emas di pentas Olimpiade. Sejarah Indonesia di ajang Olimpiade hanya mampu memanen medali emas lewat cabur bulu tangkis. Namun demikian, cabur angkat besi punya tradisi untuk meraih medali di ajang multi-event 4 tahunan tersebut. Angkat besi kali pertama memanen medali pada Olimpiade Sydney 2000. Setelah itu mereka rutin menyumbang medali untuk merah putih. Olimpiade Sydney 2000 juga menjadi tempat hasil panen angkat besi. Sebanyak 3 medali berhasil mereka bawa pulang lewat Raima Lisa Rumbewas perak, Sri Indriani perunggu, dan Winarni Binti Slamet perunggu. 4 tahun kemudian angkat besi hanya mampu membawa 1 medali perak, lagi-lagi lewat Raima Lisa Rumbewas. Sementara itu cabur angkat besi Indonesia dipastikan memperpanjang tradisi medali di ajang Olimpiade. Hal tersebut bersamaan dengan prestasi lifter 19 tahun, Windy Cantika Aisyah, yang mencatatkan debutnya di Olimpiade dengan manis. Windy sukses merebut medali perunggu di kelas 49 kg putri Olimpiade Tokyo 2020.